Adapun tempatnya Yati disebutkan dalam hadis Jundub bin Sufyan, ia berkata, syahidtul adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ud an salla wa faragha min salatihi sallam fa idza huwa yara lahma adahi qad dhubihat qabla an yafragha min salatihi فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. Berkata ya Jundub bin Sufyan, aku menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau selesai salat, beliau mengucapkan salam. Akan tetapi Rasulullah melihat ada daging-daging kurban yang sudah disembelih sebelum selesai salat. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang menyembelih ya hewan kurbannya sebelum sholat, hendaklah ia mengganti dengan hewan yang lain. Dan siapa yang tidak menyembelih, yang belum menyembelih, silakan ia membaca menyembelih dengan bismillah. Lihat ya, hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa mereka menyembelih di lapangan tempat sholat. Itu yang sunnah. Ya. Akan tetapi kalau misalnya dia ya memotong hewan kurbannya di rumah atau di tempat yang lainnya, maka itu sudah mencukupi. Ya. Karena tidak diwajibkan atau bukan sebuah syarat sah udhiyah seseorang harus menyembelih di tempat sholat, tidak. Adapun ya perbuatan Rasulullah yang sifatnya sebatas perbuatan itu tidak menunjukkan kepada hukum wajib, karena kaidah fikih berkata mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub, ya sebatas perbuatan Rasulullah tidak menunjukkan ya itu hukumnya wajib.